yang dipesan tidak sesuai dengan yang disyaratkan akan salah, berarti tidak bisa disebut akan salah. Berarti kalau tetap mengikuti akan salah, berarti transaksinya tidak sah. Begitu sebaliknya, wala yang nakitulan orang sa'edun panmane bai'an yang baik. Begitu juga disebut akad baik, jual beli biasa juga tidak bisa. Barangnya ada kelihatan, tapi ijabnya pakai salam. Ini yang tidak diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin bapak-bapak jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kuliah Pakuwangi yang senantiasa dimuliakan Allah dan semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di masjid yang kita cintai ini, tentunya dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan taklim rutin malam Senin. Semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tambahan amal soleh kita yang nantinya akan menjadi bekal kita kelak di hari kiamat. Dan dengan harapan pula semoga kehadiran kita di tempat ini senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita telah termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim malam ini yaitu dengan kajian ilmu fikih. Referensinya kitab Fathul Qorib halaman ke-31 baris paling bawah pojok sebelah kiri papan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'barakatihi fit daraini amin. Wasan tusalisu ya. Ini masih pembahasan salam. Salam ini masih bagian daripada akad jual beli tapi dengan model salam, yaitu pembelian dengan cara pesan atau order barang.
Tapi untuk akad model salam seperti ini yang kalau kita ngikutin seperti kitab yang ada, ini prakteknya susah, Pak. Prakteknya sangat susah. Ya. Prakteknya sangat sangat susah. Kalau yang kita jalani sekarang ini, ya kita beli lewat pesan baik online maupun langsung, ini apa akadnya tidak pakai akad salam, maka baik jual beli biasa. Namun tidak ada salahnya apa kita mengerti, ya kita mengerti tahu akad salam seperti ini. Kemarin untuk akad salam, untuk salam kemarin pembelian cara pesan dan order itu sah apabila kemarin ada 5 syarat yang terpenuhi. Di antaranya kemarin yang pertama, kita ulang yang pertama, barang yang dibeli itu bisa disipati dengan secara terbatas, ya. Mudah dia Pak memberikan keterangan ini bisa dimengerti, tidak melampaui batas dan gampang dapat dimengerti oleh pembeli. Yang kedua, barang yang dibeli harus satu jenis yang tidak bisa bercampur dengan yang lain. Kalau toh bercampur itu apa? Susah dibedakan. Kalau bisa dibedakan, bisa dipisahkan, itu sah. Tapi kalau susah dibedakan, itu kalau dibeli dengan akad salam tidak bisa. Yang ketiga, wasartu salisu, syarat yang ketiga. Wasalisu utawi syarat yang ketiga, iku madkurun den tutur fi qolin dalem dawuh musonek. Syarat yang ketiga, walam tadkhulu, lan ora masuk ing syarat apa annar geni li ihalati krono oleh proses apa musamfah. Jadi syarat yang ketiga, barang yang dipesan itu, ini kan sering nih, barang yang sudah apa yang belum diproses dengan api, alias belum diolah, yang belum diproses dengan api. Aibi anda olatu atau litobekin bi anda olatu kelawan nyento pelbagai semul musolek buin ma en muslim fe litobekin krono dimasak ausayin utot goreng dipanggang. Ya berarti apa? Barang yang dipesan itu belum diproses dengan apa? Dengan api, goreng, dipanggang. Selain itu diapain lagi, Pak? Dimasak itu mungkin direbus, di apa? Disangrai. Itu tidak boleh. Nah, padahal kita sering apa? Pesan makanan seperti itu. Pak, pesen nasi goreng berarti kan sudah makanan sudah diolah. Pak, pesen pisahat, tapi itu apa? Itu pesennya apa? Asal tidak memakai akad salam, ya berarti akadnya pakai seperti jual beli biasa. Kalau ikutin akad salam, nggak bisa. Makanya akad salam ini kalau dipraktekkan zaman sekarang sepertinya apa susah dan memang nggak ada. Ya mungkin ini apa zaman dulu. Tapi minimal kita
kita tahu nih Pak ya, kita tahu. Pokoknya nanti jangan ngerti ya. Ya, pokoknya kalau ngerti jangan ngerti atau kurang ngerti ya Pak ya. Minimal duduk kita di majelis taklim ya, dalam kajian taklim kita sudah Pak mendapatkan kemuliaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in dakhalatu mongko lamun mlebuake sapa wong ngena mlebuake ing syarat apa annaru dinilit amizi krono oleh bedake misake kal asami kotin wajib. Boleh kalau barang itu dipesan ya dengan pakai akad saran, tapi itu prosesnya memakai api, tapi proses memakai apinya itu bukan untuk pengolahan masak makanan tersebut, barang tersebut, tapi api yang digunakan tersebut hanya untuk apa? Litamizi, untuk memisahkan, membedakan kal asali seperti apa? Madu. Maksudnya madu kalau masih di sarangnya supaya itu mudah netes, mudah larut, dipanasin dengan api, kemudian madunya turun. Madunya turun. Setelah madunya turun dilihat dari namanya tetap madu. Namanya tetap madu. Lain pisang, kalau pisang sebelum digoreng namanya pisang, kalau sudah digoreng namanya pisang goreng. Itu banyak tepung dicampur barang-barang yang lain. Nah, kemudian kalau sudah diolah namanya beda, namanya roti. Nah, itu banyak. Tahu kalau masih nasi namanya tahu, kalau sudah digoreng pakai tepung namanya tahu goreng. Tapi kalau api diikutsertakan dalam proses apa makanan tersebut, gunanya untuk memisahkan, itu nggak jadi masalah. Jadi kalau dibeli dipesan pakai akad salam sah, boleh. Was samini, kan minyak samin. Minyak samin, apa saya juga belum pernah melihat minyak samin kayak apa. Pokoknya sejenis minyak aja ya, sejenis minyak ya. Sejenis minyak, minyak samin. Kalau saya dulu punya paman namanya Samin. Ginting, samin ginting. Soha assalamu, soha mangkosa apa assalamu akad salam fi ing dalam akad. Itu syarat yang ketiga. Nah, kira-kira untuk syarat yang ketiga ini sering kita jumpai. Tapi itu apa? Kalau seandainya transaksinya pakai akad salam tidak sah. Supaya sah gimana? Ya berarti pakai akad jual beli. Jual beli biasa. Warabiu taika kabeh yang nomor 4, Allah yakuna yen to ora ono apa al muslimu fi muslim fa barang yang dipesan iku muayyanan. Iku muayyanan. Ditentokno, diketahui. Baldainan. Falau kana muayyanan mongko lamun ana apa muslim fa iku muayyanan den nyatake di istilahnya apa diketahui secara jelas. Contoh ka aslamtu ilaika hadas sauba masalan fi hadar abdi ka aslamtu akad salam unsur ilai kamarin siro hadat sampah yang iki pakaian masalah upamani fiyan dan abdi yang iki juga. Nah, ini contohnya aku akad salam terhadap engkau baju ini bawahnya, baju ini yang dipakai apa? Yang dipakai juga, maksudnya apa? Aku pesen baju ini loh yang dipakai
dipakai Pak Bejo. Jadi barangnya ada dan ditentukan, barang yang dipakai dia itu nanti aku pesan. Nah, padahal kalau akad salam itu barang yang dipesan, orang yang pesan belum melihat, harus belum lihat barangnya, belum lihat barangnya, makanya belinya hanya berupa keterangan penjelasan dari apa, baik dari pembeli maupun dari penjual. Kalau ditentukan seperti itu, dipakai akad salam, akadnya tidak sah. Falaisa mongko ora ana apa muslim fa bisalamin kelawan akad salam qatan. Nah, akadnya pakai akad salam, tapi barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang disyaratkan akad salam, berarti tidak bisa disebut akad salam. Berarti kalau tetap mengikuti akad salam, berarti transaksinya tidak sah. Begitu sebaliknya, wala yang nakitulan ora sa'edun fan mane bai'an ing bai'. Begitu juga disebut akad bai', jual beli biasa juga tidak bisa. Barangnya ada kelihatan, tapi ijabnya pakai salam. Ini yang tidak diperbolehkan. Nah, jadi jangan kembali-balik. Jadi barang yang dibeli ada, oh itu barang ada, sabri seperti ini pak, boleh ini banyak, tapi ijabnya pakai salam, aslamtu ilaika hadza saum, kecuali akadnya pak beli barang ini nih duitnya harganya berapa sekian, nah itu baru sah. Wal khamisu fil adari, itu menurut keterangan yang apa, anhar, yang sudah jelas. Wal khamisu utawi kang kaping limo iku alla yakuna yen to ora ono apa muslim fa min muayyanin saking bareng kang den apa saking barang kang den tentokake ka aslam tu ilaika kartini aku akad salam ilaika mari sura hadat dirhama ing iki dirham fi so'in ing dalam satu sok min hadis subroti saking iki tumpukan karung. Jadi dia pesan barang tapi barangnya ditentukan, contohnya sini aku akad salam terhadap bapak ini dirham, pokoknya 5 dirham ini, tapi dengan 5 apa 1 sok gandum yang ada di karung tumpukan ini, sudah ditunjuk, oh ini itu berarti apa? Barangnya sudah ada tapi diambil sebagian, ambil 1 kilo dari barang ada di karung ini, itu hampir sama dengan syarat yang kelima, syarat yang keempat. Kalau syarat yang keempat tadi secara total, tapi kalau yang kelima ini diambil sebagian barang dengan barang yang sudah diketahui. Nah, kira-kira susah gak nih pak? Paham gak pak? Susah ya? Emang ini untuk apa? Akad salam ini susah. Ini baru syarat yang kelima, nanti ada ditambah 8 lagi syarat. 8 lagi syarat. Akad salam ini tujuannya apa? Apa itu pembeli membeli dengan secara detail. Membeli dengan sedetail mungkin. Jadi akad salam ini ya tambah report. Jadi membeli dengan perincian keterangan yang secara detail, tapi akadnya pakai akad salam pesan. Ya, maksudnya makanya pesan ini kan barangnya belum ada, kemudian duitnya juga belum dibayar. Ya, duitnya belum dibayar, dibayarnya nanti kalau barangnya sudah diserahkan terhadap pembeli. Dan ini tujuannya juga apa? Tujuannya memang awalnya apa?
untuk supaya pembelinya tidak merasa dikecewakan oleh penjualnya seperti itu. Tapi saking detailnya jadi susah gitu ya. Jadi saking detailnya itu susah. Nah, untuk transaksi ya, transaksi yang terjadi sekarang ini lewat pesan baik ini lewat online maupun offline ini tidak bisa masuk kategori akad salam. Yaitu istilahnya apa? Jual beli, akadnya jual beli, cuma caranya lewat pesan. Baik pesannya itu apa? Pesannya itu lewat media, telepon, WA maupun pesannya datang ke tempat tokonya secara langsung. Belum tentu akan salah ya, belum tentu akan salah. Itu bedanya cuma apa? Bedanya cuma di ijabnya aja. Aslamtu ilaika ada ta'am, aslamtu ilaika ada sa'ud dan seterusnya. Sumali sihatil muslim fe, mongkotum likrono sai muslim fe. Ini barang yang akan dipesan. Iku sama dia pusaro itu walu piro piro sara. Jadi untuk mendukung akad salam ini apa supaya sah, sekarang peninjauannya dari apa? Barang yang dipesan. Supaya sah ini ada syarat 8 lagi tambah repot lagi. Nah, tambah repot lagi. Ya. Ya, minimal ya, Pak. Minimal walaupun dalam kajian taklim ini kita kurang memahami ya. Minimal kita sudah hadir majelis taklim ini Allah memberikan keutamaan bagi orang-orang yang mau hadir di majelis taklim, di masjid atau di musola atau tempat yang lain, di mana di situ diadakan apa kajian ilmu Allah, kita apa akan diberikan ketenangan, ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang awal mulanya kita hadir ke masjid taklim ini apa susah, berat, langkah kita berat. Kadang-kadang kita pergi ke masjid pergerakan ke taklim ini nggak ikhlas. Memang awal mulanya seperti itu, tapi emang harus dipaksa sekali dua kali nanti akan terbiasa. Ini contohnya aja, mamanya bapak mau bangun subuh susah, paksain bangun subuh paksain. Umpamanya contohnya, kalau nggak dipaksain, umpamanya kita lagi nonton bola ya Pak ya, lagi nonton bola, mulainya jam 1 ya, jam 2 selesai jam 4 ya. Oh, jam 4 kita lagi subuh, kita lagi subuh, kita tahan kemudian sholat subuh. Dari awal mulai seperti besok itu kalau nggak sholat subuh, nggak bangun tepat waktu, perasaan nggak enak. Jadi awal mulanya emang dipaksa, setelah dipaksa menjadi kebiasaan, kemudian apa? Ikhlas akan muncul dengan sendirinya. Ikhlas akan muncul dengan sendirinya, otomatis. Jadi ikhlasnya jangan apa? Nah, seperti itu. Jadi ikhlas itu nggak bisa dibikin, nanti akan muncul dengan sendirinya. Kalau nggak seperti itu, nanti apa? Ada campur tangan iblis, campur tangan setan. Ada campur tangan setan. Ya sambil timbul kopinya apa ya?
ini ada satu alkisah, ada satu alkisah, satu cerita pendek. Ada seorang laki-laki yang biasanya itu apa, hadir ke masjid taklim, ya selalu ikut taklim, tapi apa, niatnya bukan mengharap ridho Allah, ikhlas karena Allah, apa? Karena apa? Karena sesuatu. Mungkin pas suatu ketika disampaikan seperti itu, man salaka thoriqan yatlubu fihi ilman sa'alallahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menuju ke tempat ilmu, Allah akan memudahkan orang tersebut jalan menuju ke surga. Nah, terus orang semangat. Niatnya apa? Niatnya itu mencari keuntungan. Dia mengharapkan dia dengan hadir ke majelis taklim itu apa? Bukan mengharap ridha Allah, tapi apa? Mengharapkan balasan sampai masuk surga. Kemudian orang tersebut dalam pikirannya setelah taklim seminggu dua hari, jadi dikira dia apa, napasan ngaji tiap hari, tiap minggu ngaji, kok surga belum kelihatan gitu. Mau lihat surga sekarang, ya mati, karena orang lihat surga syaratnya harus mati. Nah, terus suatu ketika yang tadinya orang itu kan rajin, kemudian suatu ketika pas ada taklim, gurunya lihat dong, oh, si aku biasanya hadir rajin ke masjid kok nggak kelihatan, di mana ya, mau tahu kan? Terus informasinya apa, sakit? Enggak, dia ada di rumah. Kemudian seminggu enggak nawar masjid, enggak sholat apa, pokoknya at maghrib, isak subuh, taklim enggak ikut dia. Selalu enggak ada. Kemudian ditengok temennya. Pas dia lagi masuk ke dalam, loh ini orangnya ada. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ngopi bareng, makan bareng. Kenapa kamu enggak ke masjid, enggak taklim? Kan kemarin saya bilang, barang siapa yang apa, man salaka thoriqan ilal ilmi sahalallahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa berjalan menuju tempat ilmu, Allah akan tunjukkan permudahan orang tersebut masuk ke dalam surga, ke jalan surga. Ini sudah aku buktikan. Buktinya gimana? Kalau habis maghrib, saya dijemput malaikat, dibawa ke surga, saya tidur di surga semalam, ntar pagi dibalik lagi. Oh, seperti itu. Kemudian, yaudah kalau begitu, aku ingin ikut seperti kamu. Temennya besok datang lagi, mas benar, belum terlihat itu malaikat datang, nih malaikat akan menjemput saya, ngantar saya ke surga. Diajar, benar, mereka merasakan suatu tempat yang indah, benar. Seperti gambaran dalam ayat, jannatin tajri min tahtil anha. Jadi dia duduk di bawah pohon yang indah, yang mantap, makanannya banyak, ya air mengalir. Sampai kemudian temannya lagi ikut lagi. Kemudian 6, 1, 2, 3, 4 orang. Temannya yang satu ngeyel besok. Ini sudah mau matahari terbit, fajar sudah mulai terbit, matahari mau mau terbit, fajar sudah terbit, kita lagi matahari terbit. Syaratnya sebelum matahari terbit kita harus pulang, nanti diantarin. Temennya ngeyel,
ngeyelnya gimana? Aku nggak mau balik, saya ingin tinggal di surga. Karena ini surga adalah apa? Impian semua orang ingin tinggal di surga. Sudah, aku tinggal sini aja. Sampai kesiangan, benar semuanya terima orang kesiangan, matahari sudah terbit. Tiba-tiba apa? Pandangannya itu berubah. Pandangannya berubah. Dia duduk apa? Duduk di suatu tempat di pohon, kanan kirinya tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah yang berada di apa? Di luar kota Baghdad. Ini menggambarkan apa? Itu semua yang datang tiap malam menjemput orang itu adalah setan iblis untuk apa? Menyesatkan niat dan maksud agar orang tersebut salah niat, salah sasaran, akhirnya digambarkan seperti ini, seperti itu. Sehingga dalam kisah tersebut itulah perlunya apa? Perlunya hati ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan ikhlas itu datang nanti akan muncul dengan sendirinya. Ya, moga Pak. Mantolabal ilma bikotril kati, orang yang mencari ilmu itu bikotril kati kadar apa kepayahnya. Kita datang ke majelis taklim, duduk itu sudah mendapat pahala. Kemudian mendengarkan kajian ilmu sudah mendapatkan pahala. Jadi kalau kita datangnya itu duduk sambil apa? Sambil memperhatikan, pahalanya dua pahala. Tapi kalau datang ke majelis taklim, datang aku satu aja. Tapi tetap mendapat pahala. Baru niat pun sudah dicatat, apalagi sudah berada di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wama ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada apa satu kaum yang berkumpul fi buyutin min buyutillah, di masjid-masjid Allah. Ya taluna kitaballahi wa ta'ala rasulahu. Mereka apa? Mendengarkan membaca kitab Allah, mendengarkan wa ta'ala rasulahu, yaitu memperhatikan kajian-kajian ilmu agama. Illa najalat alaihi sakinah, kecuali mereka apa? Diberikan apa? Ketenangan dalam hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wasiyat umur rahman, kemudian mereka diliputi rahmat Allah ketika majlis taklim, baik di masjid, di musola, begitu langsung dalam lingkaran taklim itu Allah sudah turunkan rahmat. Tinggal kalau rahmat itu sudah turun, berarti tinggal apa? Tinggal kaumnya tersebut mau membuka enggak untuk tempat rahmat dan hidayah Allah. Kalau kita mau membuka, rahmat akan turun. Tapi kalau kita tidak mau buka tempat turunnya rahmat, rahmat lewat aja. Tidak mau masuk dalam itu. Wa khaffat umul malaika, kemudian orang tersebut apa? Dipimpin oleh para malaikat, sehingga orang tersebut akan disaksikan oleh malaikat, ya Allah, orang ini adalah min ahlil khairi, orang yang senantiasa dalam hati kebaikan. Nah, itu semua.
Tisuma ya oleh siapa ya? Tisuma walaupun duduk kita di majlis taklim dalam kajian apapun, walaupun kita apa enggak ngerti yang disampaikan, memang ini bab salam tadi sudah sampaikan agak rumit ya, agak rumit. Kalau kemarin masalah bab iya masih mudah dipahami, masalah b masih bisa dipahami, kalau masalah salam ini agak repot. Karena apa? Kalau kita praktekkan, kita lihat dengan kulit sekarang hampir-hampir enggak ada, hampir-hampir enggak ada. Wa fi ba'din nusakhi wa yasihu assalamu bisamaniyati sarawito wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya fatahu ya alim fitlana fatham qoliba. Wa'allimna ilman nafiyah wa'allimna ma'allamtana allimna ma'allamtana allimna ma'yamfawna allimna ma'layamfawna innaka ta'lamu wa'lana lamu wa'anta allamu yuk. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yamfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'an la tajab wa min sari dalikal harba birahmatika ya arhamar. Allahumma ajal awladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi al-jama'a min ahli al-ilmi wa ahli al-iman wa ahli al-ibadah wa ahli al-Qur'an wa ahli rizki wa ahli du'a wa ahli al-khair wa la tajalna wa iyahu min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا untuk tafsir Al-Qur'an. Kan yang terakhir kemarin surat Al-Ma'un, paling tinggal sedikit lagi, paling tinggal dua kali pertemuan beres Pak ya, untuk tafsir Al-Qur'an, untuk surat-surat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.